Dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-75 di tahun ini, Kodim 0730 Gunung Kidul mengadakan donor darah bekerjasama dengan PMI Kabupaten Gunung Kidul di Aula William Suryajaya Jumat pagi 2 Oktober 2020. Target donor darah kali ini adalah terkumpul sebanyak 100 kantong darah. Pembangunan Nasional Indonesia tahun 2020, kita melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan instansi yang ada di sini, dari TNI sendiri, ada dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian dari teman-teman komunitas, ada teman-teman juga perkantoran hadir, nanti siang ada lagi hadir. Mudah-mudahan ini dengan donor darah bisa membantu bagi warga yang membutuhkan. Kita maksimal TNI hari ini, anggota kita mudah-mudahan bisa mencapai 100, karena ada kegiatan di Karya Bakti, kemudian ada TMFD, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk masyarakat, mudah-mudahan tercapai hari ini sekitar 60-an. Kerjasama dengan Kodim 0730 Gunung Kidul dalam rangka peringatan hari ulang tahun ABRI. Untuk target kami hari ini 100 kantong, yang sudah hadir sekitar 20 orang. Kemudian penjualan saksikan sendiri, sekarang yang antri sudah hampir 30-an 5 orang. Untuk darah hari ini aman, jadi tahun kemarin kami selama COVID, tahun ini itu sudah hampir 4.500 kantong. Ya. Imawan Umar Tarif mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul Team.